Assalamualaikum, welcome back to my channel. Di channel Dwi Rosanti ya teman-teman. Channel yang membahas seputar aktivitas harian kita. Dan untuk saat ini videonya tentang lomba masak nasi goreng khas Mbak Ita di Kelurahan Tlogomulyo, Pedurungan Semarang. Jadi ini yang lomba dari berbagai RT di beberapa RW yang ada di Kelurahan Tlogomulyo, yang nantinya pemenangnya akan dilombakan di tingkat kecamatan. Dan ini dia pesertanya, banyak sekali teman-teman ya. Lanjut ke acara pembukaan. Lanjut menyanyikan lagu Lanjut, setelah lomba yel-yel, kita ke proses lomba masak nasi goreng khas Mbak Ita. Jadi kalau di sini kita hanya plating saja teman-teman ya. Untuk goreng nasinya sudah dipersiapkan di rumah masing-masing. Di kelurahan ini kita tinggal plating saja, jadi menghias nasi goreng di piring, yang intinya isi piringku ya. Isi piringku ini terdiri dari yang komposisinya sudah ditentukan ya. Jadi 50% untuk karbohidrat dan protein, kemudian 50%-nya buah dan sayur.
Seperti yang diinfokan di gambar ini ya, untuk isi piringku. Dan alhamdulillah ini sudah selesai, finish ya teman-teman, hasil plating nasi gorengnya seperti ini. Doakan semoga kita menang ya, jadi bisa maju di tingkat kecamatan. Amin. Dan setelah selesai semua untuk lomba masak nasi goreng dan juga yel-yel, lanjut pengumuman pemenang lomba ya. Ini pemenangnya dari RW3 untuk lomba nasi gorengnya, dan untuk yel-yelnya yang menang dari RW7. Selamat untuk para pemenang dan siap-siap untuk maju ke tingkat kecamatan. Ya Nabi salam alaika. Jangan lupa klik like, komen yang membangun, subscribe jika belum, dan nyalakan loncengnya ya, agar channel saya dapat berkembang dengan baik. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya ya. Wassalamualaikum.